teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini seperti biasa, saya akan berbagi pengalaman saya dan mereview raket ya. Nah, ini sebelumnya saya juga mau ngomong nih, saya ini tidak di endorse dari merek-merek brand-brand manapun, karena saya juga emang tidak punya toko. Jadi saya benar-benar mereview raket itu secara murni ya teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman berminat gitu ya mau beli raketnya, ya silakan cari di toko-toko online atau toko-toko terdekat lah di tempat teman-teman semua ya, gitu aja. Nah, kali ini saya akan mereview raket. Kebetulan saya ada masukan dari yang komen juga di channel saya, ada bang tolong review raket ini. Nah, ini saya lihat spesifikasinya, ternyata kelihatannya masuk juga. Udah gitu pas saya tanya-tanya teman-teman juga ada masukan, ya memang raket ini ternyata ya katanya cukup bagus lah raketnya ini ya. Jadi saya juga lihat harganya ternyata benar-benar murah juga nih raket nih harganya nih ya. Jadi raket ini saya bilang dulu nih, saya beli raket ini di bawah 200.000 lagi harganya nih. Jadi sekarang kali ini nih yang saya review raket Murmer lagi ya nih. Ini tipenya Ebox Dutro 30. Tapi ini yang kedua ya. Ebox Dutro 30-nya saya yang tipenya Evo 2. Jadi ini yang gen 2-nya, yang seri Evo. Ya kan Ebox Dutro itu ada A B C D E ya. Ada gen pertama, ini yang gen keduanya ya teman-teman. Oke, nah ini kita mulai review ya. Nih, saya mulai dari frame dulu ya. Nah, ini framenya. Oke, sebelumnya gini loh, saya lihat lagi ini warnanya nih ya. Warnanya dulu lah, ini warnanya sama catnya ya. Ini catnya saya lihat nih raket ini lumayan bagus. Catnya juga halus, raket di bawah 200.000. Saya juga kadang-kadang bingung juga gitu. Ini 200.000 kok cat bisa begini halus. Udah gitu warnanya, ini kebetulan saya pilih warna ini, tipe ini karena emang warnanya ya kelihatannya seger gitu ya. Semangat gitu kayaknya nih warna ini. Ya udah saya pilih inilah warna inilah ya. Jadi saya suka warnanya ini gitu. Terus nah udah kita mulai review ya. Nah, ini juga udah sebelumnya nih saya pakai senarnya ini karena raketnya murah. Saya pakai senarnya ini, senar murah juga yang harganya sekitar 15 ribuan. Ya saya pakai senarnya ini nih. Senar dari brand Apak, tipenya ini nih, Elite, tipe Elite ya. Tuh. Nah, ini saya pakai. Jadi raket harganya murah. Senarnya juga yang murah juga ya teman-teman. Ini saya sengaja pakai senar yang murah. Maksud saya begini, kalau senar murah aja dicoba udah enak, apalagi kalau pakai senar yang bagus, yang mahal, gitu loh maksudnya ya teman-teman. Nah, ini jadi saya mau review nih dari atas nih raketnya nih ya, dari framenya dulu nih. Raketnya framenya ini ada tulisan atasnya nih high tension frame ya, ada high tension frame. Terus turun lagi ke sini ada tulisan mikro karbon teknologi nih, kecil sih tulisannya nih. Mata saya juga udah hampir nggak kelihatan nih. Nah, ini sebelahnya ada juga tulisan nano power structure ya, struktur ya. Nah, ini ada tulisan lagi. Terus ini ada lagi di bawahnya tulisan lagi. Ini tulisannya Power Flex Zone di sebelah sini, di sebelah sininya nih, sebelah sininya ada Power Flex Zone. Terus ada tulisan lagi di sebelah bawah, tulisannya HG Resin Shaft ya, HG Resin Shaft. Ini juga saya nggak tahu ini raket murah tulisannya macam-macam bener, banyak bener gitu ya. Ini raket murah nih. Ini model framenya model kalian lihat, teman-teman lihat ya, ini modelnya ini
model, kalau orang bilang nih biasanya model heksagon. Heksagon itu ya model kayak apa ya, 3D ya, kayak gitulah, kayak makanya model heksagon. Terus raketnya ini modelnya heksagon sampai atas ini tuh tetap terus dia itu heksagon. Nah, ini raket juga, tapi juga ini raket tidak frame-nya ini nggak tebal ya, maksudnya slim ya, slim tuh ininya ya, slim ya ininya. Nah, ini raket kalau menurut saya nih, kalau frame heksagon itu memang ada beberapa keuntungan. Jadi dia pada saat dibuat disabet-sabet gitu ya, buat ini itu dia lebih cepat, karena dia bentuk ini nih membelah anginnya tuh lebih dapat ya gitu. Jadi ini ya dia pakai teknologinya heksagon sama tulisan-tulisan itu banyak ya gitu teman-teman. Nah, tapi juga tetap raket itu tetap biapun banyak tulisannya, biapun ini macam-macam, tetap kita harus dicoba. Kalau raket nggak dicoba, kita tetap nggak tahu rasanya seperti apa gitu loh ya teman-teman. Nah, ini saya masuk lagi ke safnya ya teman-teman. Nah, ini safnya nih. Safnya ada tulisan, kalau sebelah sini sih dia ada recommended string Ebok Platinum 66. Ini sebelah sininya. Kalau yang di sebelah sininya lagi maksimum tensionnya, jadi tensionnya nih 26 sampai 30 lbs nih raketnya. Jadi raketnya ini maksimum tensionnya sampai 30 ya teman-teman. Setelah itu dia ada tulisan lagi, ini di dekat tulisan EVO-nya ini high modulus graphite. Berarti ini raket sudah pakai bahan high modulus graphite. Terus ini ada tulisan lagi, mikro nano carbon tech. Benar-benar banyak ini tulisannya nih teman-teman. Mikro carbon tech. Nah, ya kayaknya sih udah habis nih tulisannya nih. Terus sampai sini hanya ada hologram e-box dan ada tulisan e-box. Terus di sininya juga ada ini juga apa namanya, e-box juga nih, barcode e-box lah ya ini, sama belakangnya seperti ini teman-teman. Nah, oh ya, ini kan baru spesifikasi karena nggak ditulis, jadi saya udah ukur nih, saya ukur sendiri. Jadi kita review dari ini ya, panjangnya ya, panjangnya ini 675 raketnya. Jadi seperti biasa 675, seperti yang saya bilang, kalau untuk main, untuk gebuk lah, untuk smash itu raket lebih enak karena panjangnya 675 ya teman-teman ya, seperti yang saya udah jelaskan. Nah ini, oh ya framenya nih, lebar framenya ya teman-teman ya, lebar framenya ini standar. Standar itu maksudnya tidak besar, tidak kecil. Ini kita bandingin aja nih sama raket. Ini saya ada raket Yonex Asaber 10 ya. Asaber 10 ini frame-nya standar. Nih kalau kita lihat di sini, ini saya samakan nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada, tapi ini ada sedikit kecil teman-teman nih. Nih. Tuh ya, lihat kelihatan enggak ya teman-teman? Ini ada sedikit yang e-box ini ada sedikit kecil lah ya. Sedikit kecil ya, kira-kira ya paling sekitar 2-3 mili lah, kiri kanannya ya, di atasnya aja, bagian atasnya. Oh sampai ya atasnya, sekitar bagian atas bawahnya ya, pokoknya sampai sekitar sini lah ini teman-teman ya. Nah ini framenya seperti itu. Nah tadi panjang sudah, frame sudah, ini beratnya nih teman-teman. Beratnya saya, nah ini saya mau bilang, ini raket kan spesifikasinya 4U. 4U kan tuh 80 sampai ya 85 atau 84 gram lah ya. Ini ternyata setelah saya timbang, ini raketnya dapatnya di 86 gram. Saya juga kaget juga sih, ini raket kok bisa masuk di 86 gram, berarti masuk ke 3U nih raket gitu loh. Jadi ya udah, saya pikir ya udahlah, saya udah dapatnya raket gini, ya udah nanti kita coba aja ya. Mudah-mudahan tangan saya juga masih bisa handle raket yang udah berat 86 gram.
Nah, oh ya, saya mau bilang juga, kalau yang Dutro 1 itu beratnya itu rata-rata nih teman saya, kayak teman saya punya juga, dia itu paling-paling sekitar 82, nggak lebih-lebih lah, 81 sampai 82, 83 lah ini. Makanya saya bingung yang kedua ini kok raketnya berat ya, lebih berat ya. Ya udah nggak apa-apa lah, namanya udah dapat ya raketnya. Ya teman-teman, raket ini juga balance point-nya juga saya ukur dapatnya di 288 mili ya, hampir 290 ya, 288 ya. Jadi raket ini mudah-mudahan nggak terlalu berat sekali, nggak terlalu head heavy sekali gitu, biarpun dia beratnya 86 gram tapi balance point-nya di 288 ya, mudah-mudahan masih bisa enak lah dia buat pakai untuk semua pukulan ya. Nanti kita coba aja di lapangan gimana. Nah, setelah itu flagnya ya, nih flagnya saya rasa ini ya, ini medium, tapi mediumnya juga ini kalau dipegang begini kayak agak-agak medium stiff juga nih raket. Tapi ya nanti sebaiknya kita coba ya, nanti kita lihat deh ya. Maksimum tension kan tadi sudah dibilang, maksimum tension sudah 30 ya teman-teman. Ya teman-teman, nanti teman-teman bisa melihat cuplikan saya mencobanya raket ini di lapangan ya teman-teman. Ya ini teman-teman, ini saya akan coba ya raketnya Evox Dutro 30 nih. Ya, ini senarnya saya pakai Apak, dari merek Apak yang tipe elite yang murah meriah. Tarikannya 28 lbs ya. Oh.
Teman-teman, teman sudah melihat cuplikan saya mencobanya raket ini di lapangan. Jadi raket ini nih ternyata saya coba, ya itu saya juga kaget juga gitu. Ini raket emang enak gitu. Saya buat cemes, kan lumayan powernya keluar nih gitu, powerful nih juga. Powerful juga nih raketnya teman-teman. Terus untuk yang lain-lain sih juga enak juga. Untuk placing-placing, untuk drive-drive, untuk defend, buat drop shot, netting, semuanya juga enak. Cuma memang terutama memang ini raket enak buat smash nih, teman-teman. Dan saya juga ternyata tangan saya juga masih bisa lihat cukup lah untuk menghandle raket yang beratnya 86 gram ya. Nih saat ini 30 masih nggak kelihatan terlalu, saya merasa nggak terlalu berat, masih bisa lah. Ya, jadi kesimpulannya raket ini untuk power memang paling bagus nih raket. Jadi ya kalau kita bisa nilai ya ini paling bagusnya untuk smash ya. Setelah itu yang lain-lainnya ya bagus juga. Cuma ini paling menonjol memang untuk smash ini raket. Yang lainnya juga bagus nih ya. Untuk harga di bawah 200 ini juga bagus raketnya nih. Kualitasnya nggak kalah dengan raket yang 500-an nih. Saya merasa sih seperti itu ya. Ini raket sih enak ya. Cuma ya itu kekurangannya kalau teman-teman yang tangannya kurang, maaf ya kalau tangannya kurang kuat, yang masih belum terlalu bisa menghandle, yang terlalu biasa pakai raket yang berat, ya teman-teman bisa membelinya yang gen 1 ya teman-teman. Jadi jangan beli yang ini karena ini memang kalau yang belum terlalu kuat ya agak berat sih raketnya ya. Itu aja sih, yang lain sih semuanya ya bagus lah ini raketnya gitu ya. Ya teman-teman, sekali lagi kalau menurut teman, bagi teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, teman-teman tolong bantu saya untuk di subscribe ya, terus di like juga, dan tangan loncengnya itu juga di tolong diklik ya, supaya nanti kalau saya upload lagi teman-teman tuh nggak ketinggalan info yang udah-udah tuh. Soalnya sebelum yang lain-lain tuh kan pernah ada yang banyak yang komen setelah nontonnya agak telat nih, jadi setelah pengen mau beli raketnya itu totonya udah kehabisan atau enggak harganya sudah terlalu mahal. Saya sih juga sebenarnya kan saya juga nggak tahu, saya kan hanya mereview saja nih raket gitu loh itu. Nah kebetulan nih juga yang ini nih raket ini juga makanya saya duluin nih, saya review nih raket karena masih baru nih raket, mungkin stoknya masih banyak ya. Mudah-mudahan sih tetap stabil lah harganya seperti yang saya tadi utarakan tadi ya, di 200 ribuan ya. Gitu aja teman-teman. Kalau mau komen-komen juga teman-teman juga silakan, nanti apa yang bisa saya jawab nanti saya akan jawab ya teman-teman. Gitu aja ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman terima kasih, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap selalu semangat ya teman-teman. Oke deh, oke, salam sampai ketemu lagi.